Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percobaan kita sebentar lagi mulai webinar dengan tema diagnosa atau tes.

Uh you. -huh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber bersama kami pada hari ini, Dr. Joko nanti akan menyampaikan tentang masalah hukum, dok, etik dan hukum. Kemudian Dr. Nurkolis yang akan menyampaikan tentang tata laksana dan Dr. Iva dengan handling sampling. Bapak-Ibu sekalian, yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai. Kita pada siang hari ini tepat jam 2 mengadakan webinar dalam rangka untuk dalam rangka bagaimana kita bisa mengelola COVID-19 ini dengan baik dan kita bisa terhindar semuanya dari wabah yang sedang menimpa negara kita, dunia, bahkan sekarang sudah menjadi pandemi. Dan kita berharap teman-teman sejawat bisa memahami bagaimana dan apa dan uh, implementasinya apabila ada hal-hal yang mengenai tentang COVID. Untuk itu kami persilahkan yang untuk pertama narasumber kita pada pagi eh, pada siang hari ini Dr. Joko Widianto akan oh, mohon maaf Dr. eh, uh, Dr. Mohon maaf, Dokter Fatur Nurkulis dulu akan menyampaikan tentang diagnosa dan tata laksana COVID-19. Dan Bapak-Ibu teman sejawat, nanti ini kita akan panel, jadi para narasumber akan menyampaikan materinya, kemudian Bapak-Ibu bisa setelahnya berinteraksi. Diskusi bersama kita setelah semua selesai. Untuk itu kami persilahkan Dr. Nurkus untuk menyampaikan materinya 15 menit ke depan. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang kita hormati senior-senior kita, Dr. Joko, juga Dr. Susi, sekaligus sebagai tuan rumah yang pada siang hari ini telah memberikan fasilitasinya kepada kita, juga Dr. Iva. Baik, teman-teman semuanya, kita sepakat bahwasanya Bersama-sama untuk lebih memahami tentang coronavirus, coronavirus disease, atau yang lebih pendek disingkat namanya COVID-19. Nah, saya sebelumnya saya sampaikan, ya minta tolong teman-teman semuanya untuk selalu update. Dalam hal ini, ini ada buku panduan, buku panduan yang dikeluarkan oleh. Kemenkes. Insyaallah buku ini eh paling baru itu revisi ketiga bulan Maret ini. Nah ini buku cukup sangat informatif dan cukup lengkap sebagai panduan kita dalam memberikan tata laksana terkait COVID-19 ini. Lanjut slide berikutnya. Slide Ya. Eh ya, SARS-CoV ya. Di sini ada SARS-CoV. Itu adalah eh, virus ya, SARS-CoV ini adalah virus yang menjadi penyebab terjadinya COVID-19 ya. Penyebab ter, penyebab infeksi coronavirus disease atau COVID-19 itu adalah SARS-CoV. Nah, SARS-CoV ini merupakan zoonosis, artinya virus ini hidup di eh, hewan, dan pada saat tertentu itu bisa menginfeksi manusia. Sebelumnya, kita sudah mengenal eh, dua eh, coronavirus yang sebelumnya yang bisa menyebabkan terjadinya infeksi pada manusia, yaitu adalah MERS-CoV dan SARS-CoV ya mers covid ini transmisinya lewat unta dan angka kematiannya 37 persen sementara trans -COVID, sars covid ini transmisinya dari kucing luar, gitu dan ke manusia kematiannya 10 persen sedangkan eh, sars covid ini penyebab dari covid 19 ini sampai saat ini masih belum diketahui secara pasti kira-kira eh, transmisinya lewat hewan apa slide Ya, sebelumnya untuk mengingatkan kembali, ternyata coronavirus itu ada beberapa tipe ya, ada yang alfa, Beta, Delta dan Gamma ya. Ada beberapa tipe yang sebenarnya sudah sering hidup atau menginfeksi kita. Yang nomor satu, dua, tiga dan empat ini adalah coronavirus yang selama ini sudah sering menginfeksi kita, tetapi tidak menyebabkan penyakit yang serius. Hanya saja yang nomor 5, 6, dan 7 itu adalah eh, coronavirus yang menyebabkan dan menimbulkan penyakit yang cukup serius pada manusia, MERS-CoV, SARS-CoV, dan COVID-19. Sementara delta dan gamma ini menginfeksi burung dan ikan. Slide. Slide. Ya, oke. Okay. Sebelumnya saya sampaikan dulu beberapa virus, ya, keluarga virus yang beberapa menginfeksi manusia. Ya, satu dari keluarga Orthomyxoviridae dan yang kedua keluarga dari Corona viridae Nah, Orthomyxoviridae ini ada kita kenal sebagai influenza A, B dan C. Ya itu influenza A pada tahun 1918 itu menyebabkan H1N1 kemudian ke bawah dan sebagainya kemudian pada tahun 2009 H1N1 ini sempat menjadi pandemi di Amerika dengan kematian 12 ribuan sementara keluarga yang lain itu adalah keluarga koronavirida ya itu Tahun 2002 dan 2003 itu menyebabkan SARS-CoV, kemudian tahun 2012 dan 2013 itu menyebabkan wabah MERS-CoV, dan sekarang 2019 dari Wuhan ini menyebabkan COVID-19 atau SARS-CoV-2. Kemudian bagaimana di Indonesia? Lanjut slide. Nah. Ini adalah situasi terkini yang kita ambil tanggal kemarin, ya tanggal 19 kemarin, nanti akan dijelaskan lebih detail oleh pembicara selanjutnya, bahwasanya intinya angka kesakitan itu masih tetap meningkat, terutama di Indonesia. Ya, dalam satu pertengah, setengah bulan ini, angka positifnya itu sudah mencapai 309 dan yang sembuh itu ada 15 sementara angka kematiannya 25 jiwa. Lanjut slide. Ya, ini eh, ya oke. Okay. Nah, ini juga teman-teman eh, bisa mengakses ya, bisa mengakses eh, tentang informasi COVID ini ya lewat eh, http yang ada di atas itu yang dari Kemenkes. Lah, dari eh link ini kita bisa ya, kita bisa mengetahui Ya, kira-kira negara mana saja yang setiap hari yang warnanya kuning di sebelah kanan itu adalah negara mana saja yang setiap hari bertambah angka terpaparnya dan yang paling bawah sendiri itu adalah daerah-daerah di Indonesia ya, daerah-daerah di Indonesia yang terpapar ya. Ini terkait dengan kita nanti mau menentukan Apakah orang sakit yang datang kepada kita itu apa kasusnya UDP, PDP, dan sebagainya? Lanjut slide. Ya, baik slide selanjutnya. Nah ini, ini kita sebentar untuk ilustrasi. Jadi sars cov virus itu masuk ke saluran nafas bagian atas. Ya, di saluran nafas bagian atas virus tersebut mengalami replikasi terutama di sel epitel saluran nafas atas. Kemudian apabila daya tahan tubuh seseorang ini tidak baik, maka virus tersebut akan menyebar ke saluran nafas bagian bawah. Pada infeksi akut terjadi shedding virus dari saluran nafas dan virus, kemudian sebagian itu akan tertelan ya masuk ke saluran pencernaan. Kemudian tahap selanjutnya akan terjadi Respon imun pada tubuh manusia. Ya, lanjut. Ya, gini. E, kita kenal bahwasanya e, Corona yang bawah itu sendiri ya, Coronavirus ini adalah salah satu patogen penyebab pneumonia. Ya, salah satu penyebab patogen pneumonia. Nah, pneumonia itu apa? Pneumonia itu adalah peradangan, inflamasi di eh, parenkim paru, di parenkim paru. Ya. Jadi saluran nafas kita itu terbagi menjadi dua, saluran nafas bagian atas dan saluran nafas bagian bawah. Coronavirus SARS-CoV itu bisa menginfeksi awalnya dari saluran nafas bagian atas, tepatnya di atas plika vokalis. Akan tetapi, apabila kondisi kita tidak baik, maka infeksi ini akan meluas, akan turun ke bawah yang namanya pneumonia. Nah, jadi manifestasi coronavirus ke saluran nafas kita itu bisa dalam bentuk infeksi saluran pernafasan bagian atas dan infeksi saluran pernafasan bagian bawah. Itu. Lah, kita harus kenali juga bahwasanya infeksi saluran nafas bagian atas bronchopneumonia, infeksi saluran nafas bagian bawah, penyebabnya bukan hanya virus, terutama coronavirus, tapi bisa juga yang di atas itu bakteri, bisa juga karena jamur. Lanjut, slide. Ya. Kemudian ini serangkaian patofisiologinya ketika virus itu masuk ke dalam tubuh, maka tubuh akan memberikan respon inflamasi. Nah, respon inflamasi inilah yang bisa akhirnya menentukan derajat beratnya penyakit COVID ini. Lanjut. Nah, ini ilustrasi ringkasannya saja. Apabila tubuh kita, tubuh kita atau tubuh seseorang, tubuh manusia itu terinfeksi oleh Corona, Sars-Cov-2, ya, virus Corona, maka Tubuh kita ini akan memberikan respon dalam dua bentuk, secara garis besar. Ya, respon tubuh kita akan bergejala dalam dua bentuk. Kita ambil yang sisi sebelah kanan. Ya, apabila virus COVID ini masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh akan memberikan gejala. Gejalanya ini secara garis besar itu ada dua satu gejala respiratorik dan yang kedua gejala sistemik. Gejala respiratorik artinya virus tersebut tadi kan masuk lewat saluran nafas atas sampai dengan bawah. Artinya saluran nafas kita itu mengalami kerusakan, mengalami sakit. Ya, kalau ada kerusakan maka akan mengeluh, akan memberikan gejala. Gejalanya apa? Ya, mulai pilek, mulai hidung tersumbat, ya, nyeri di tenggorokan, ya. Tapi kalau lebih bawah lagi gejalanya bisa pneumonia, gitu. Kemudian yang kedua, ya, apabila virus ini masuk ke tubuh kita, maka tubuh akan memberikan respon inflamasi sistemik berupa apa? Demam, lemah, letih, lesu, nyeri kepala, gitu. Kemudian mengeluh sesek, Bahkan ada beberapa kasus dilaporkan pada COVID ini orangnya mengeluh di hari. Lanjut? Ya. Ini data yang kita ambil dari eh, kejadian di Cina ya. Kita awali dulu eh, baris yang paling atas ya. Kita lihat angka nomor 7 ya. Angka 7 di situ ya. Angka 7. Itu artinya gimana? Pasien-pasien COVID yang ada di Cina ya ada di Zaina, itu pada hari ketujuh dia masuk ke rumah sakit hari ketujuh dia masuk ke rumah sakit hari kedelapan ia ya, akan mengeluh sesak nafas disnu hari kesembilan dia akan terjadi ARDS akut respiratory distress syndrome lah antara hari ke-10 dan hari ke-15 biasanya pasien masuk ke perawatan ICU yang bawah sendiri itu yang ada persennya ini adalah kasusnya 41 persen ya 41 persen pasien itu sama-sama ya hari ke-7 masuk ke rumah sakit ternyata pada hari ke-8 yang mengalami sesak nafas itu hanya 51 persen ya 51 persen artinya yang 49 persen itu mengalami perbaikan Nah, kemudian pada hari ke-9 ternyata pasien ini yang berlanjut menjadi ARDS itu ada 27 persen. Artinya yang lainnya itu mengalami perbaikan. Lanjut slide berikutnya. Ya, kalau kita ketemu pasien ya dengan gejala tadi ada gejala di saluran pernafasan batuk pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, ya, kemudian batuk, berdahak, maka kita pada saat ini, ya, pada saat ini terkait COVID, maka orang itu kita kategorikan apakah masuk dalam kriteria pasien dalam pengawasan PDP atau orang dalam pemantauan ODP ataukah kasus probable COVID, ataukah kasus konfirmasi COVID, atau dia namanya kontak COVID. Lanjut. Ya. Ya, kita awali dengan PDP. Apa itu PDP? PDP adalah pasien dalam pengawasan atau sekarang kita kenal sebagai suspek. Siapakah yang kita kategorikan sebagai PDP tadi? Satu, nomor satu itu. Seseorang dengan infeksi saluran pernafasan bagian atas akut atau ISPA. Jadi orangnya ini ada keluhan infeksi saluran pernafasan atas. Disertai dengan demam lebih dari 38 atau riwayat demam. Jadi bisa jadi pasiennya sudah enggak demam lagi. Nah, gejala saluran nafasnya itu apa? Salah satu saja. Batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, pilek, atau tanda pneumonia ringan hingga berat. Satu itu. Yang kedua, tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Dan oh ya, yeah, dan 14 dan 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memenuhi salah satu kriteria berikut ini, ya, memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri dan yang B ini yang baru dari edisi ketiga ini Memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi lokal di Indonesia. Jadi satu ini orangnya demam, ada manifestasi nafas, kemudian riwayat perjalanan atau tinggal atau pernah tinggal di daerah Indonesia yang sudah ada transmisi, maka kita katakan pasien tersebut PDP. Nomor dua itu adalah sama, tetapi dia ada riwayat kontak dengan pasien yang sudah konfirm. Yang ketiga adalah ada tanda-tanda respiratorik, ada pneumonia berat ya, tetapi tidak ada penyebab lain yang bisa menjelaskan itu. Jadi kalau ada pasien datang ke UGD dengan pneumonia yang berat, maka pasien ini bisa kita label sebagai PDP. Lanjut slide berikutnya. Nah, ini adalah UDP, orang dalam pemantauan. Ini intinya satu, ada tanda-tanda ISPA disertai tanda-tanda demam dan 14 hari terakhir riwayat perjalanan di luar negeri atau riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi lokal di Indonesia. Lanjut. Nah, ini kalau probable itu hasil COVID-nya keluar cuma inklusif ya. Atau keluarnya jenis virus yang lain. Lanjut. Oke. Lah, kasus konfirmasi itu memang hasil pemeriksaan yang nanti akan dijelaskan Dr. Iva itu memang positif COVID-19. Lanjut. Oke, ini penegakan diagnosisnya, ya. Tentunya kita harus mengenali gejalanya, dan yang terakhir itu adalah pemeriksaan laboratorium yang saat ini sudah ditunjuk oleh pemerintah. Lanjut, baik, ini pendekatan penemuan kasus. Apabila ada pasien dalam pengawasan, pasien orang dalam pemantauan, dan kontak erat, maka kita lakukan pemeriksaan COVID-19, ya, dengan PCR. Kalau hasilnya positif lanjutnya itu maka dia confirm COVID-19. Kalau hasilnya negatif, bukan. Kita keluarkan dia bukan sebagai COVID-19. Lanjut. Nah, ini diagnosisnya. Jadi kalau kita ketemu pasien dengan COVID yang sudah mengalami pneumonia, maka kita sebut dia adalah pneumonia COVID-19. DD-nya seperti di bawah ini. Kita yang kerja di layanan kesehatan, baik di puskesmas, di vaksin ke tingkat pertama, ataupun di rumah sakit. Lanjutnya kita tentukan di blok yang paling yang hitam itu derajat keparahan dari pneumonia COVID-19 ini. Yang paling sederhana menggunakan kriteria CRB 65. Lanjut. Nah, ini adalah sebagai panduan kita untuk mengetahui ya ini CRP 65 yang nomor satu itu C itu apa artinya confusion kesadaran R respirator lebih dari 30 menit, blood pressure itu tekanan darahnya turun ya, mulai tanda shock dan umur lebih dari 65 tahun. Apabila pasien pneumonia atau ISPA yang datang kepada kita itu tidak ada gangguan kesadaran, napasnya baik, tekanan darahnya baik, umurnya di bawah 65 tahun, ya dia cukup di rumah. Nah, kalau skornya 3 dan 4 harus di rumah sakit ya satu atau dua dipertimbangkan untuk di rumah sakit. Ini bisa kita jadikan pegangan dan ini gampang sekali tidak harus menggunakan data laboratorium. Cukup pemeriksaan fisik, tingkat kesadaran, menghitung respirasi rate, tekanan darah dan umur saja. Lanjut. Nah, ini manifestasi dari pasien COVID itu bisa ringan sampai dengan berat ya. Yang pertama tanpa gejala tanpa komplikasi atau asimptomatik. Lanjut ya ini komplikasinya ya bisa tanpa komplikasi bisa sampai shock pneumonia ringan berat bahkan sampai terjadi gagal nafas lanjut ya ini penularan covid lanjut ya penularannya itu ada tiga satu melalui kontak yang kedua melalui droplet dan yang ketiga melalui airborne ya kontak artinya ada eh, kita covid ini masuk ke tubuh kita Ya, melalui area-area mukosa yang ada di tubuh kita. Mulai dari mata, hidung, mulut, telinga, atau bagian lubang-lubang dari tubuh kita yang lain. Sementara kalau droplet, lanjut. Okay. Droplet itu melalui percikan ketika orang ini batuk, dah, eh, bersin, tertawa, menangis, dan sebagainya. Tetapi materialnya ini lebih dari 5 mikron. Lanjut. Ya, lanjutkan. Oke, oke. Transmisi airborne itu kalau penularannya itu melalui atau dengan jarak kita melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan material sputumnya itu berbentuk aerosol, misalnya melakukan bronkoskopi, memasang et dan sebagainya. Ya, lanjut. Ya, lanjutkan lagi. Ya, ini faktor risiko ada kontak erat. Ya. Kemudian lanjut lagi. Ya, ini termasuk kontak erat itu adalah tenaga kesehatan. Sekali lagi, tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan tapi tidak menggunakan APD sesuai standar. Tapi tenaga kesehatan yang menggunakan APD standar ini insya Allah aman. Lanjut. Ya, ini kontak erat ada resiko rendah dan resiko tinggi. Lanjutkan. Ya. Oke, dilanjutkan lagi. Oke, lanjutkan lagi. Baik, terus lanjutkan? Ya. Sekarang ini hasil penelitian bahwasannya 80,9 pasien dengan COVID ini itu adalah sakit yang ringan atau yang asimptomatik. Lanjut? Ya. Kalau ketemu PDP apa? PDP itu harus dirawat inap karena harus diambil swab dan harus dilakukan eksfototorak Ya. Dan dirawat di isolasi. Lanjut? ODP tidak harus dirawat inap ya teman-teman mungkin di puskesmas di FKTP akan ketemu pak banyak pasien dengan batuk pilek dan sebagainya kita tentukan ODP atau PDP kalau ODP ya kalau ada faktor risiko dia pernah tinggal di daerah Indonesia yang sudah terpapar sesuai dengan link tadi maka kita kalau hanya ODP aja kita minta istirahat di rumah menggunakan APD masker dan tidak kemana-mana sampai dengan 14 hari. Lanjut. Ya, ini terapi dan monitoringnya. Lanjut. Ya, nah terapi untuk pasien-pasien COVID sampai saat ini adalah terapi simptomatik dan tergantung dari derajat beratnya pneumonia sesuai dengan skor CRP tadi. Lanjut. Ini tata laksana yang spesifik untuk COVID ini memang belum ada. Lanjutkan. Ya, lanjut lagi PPI-nya. Yang penting kita adalah bagaimana kontak kita kelola, bagaimana droplet kita kelola, bagaimana airborne kita kelola. Intinya jangan segan-segan untuk selalu cuci tangan, jangan segan-segan untuk memperbaiki ventilasi dari ruangan-ruangan kita, jangan segan-segan untuk menambah penyinaran dari ruangan kita. Lanjut, ya ini triase ketika pasien datang ke tempat kita di awal kita tentukan dia pada posisi yang bagaimana lanjut ya ini implementasi PPI ya yang menjadi standar kita di layanan kesehatan lanjutkan ya ini yang bisa kita adviskan kepada masyarakat di mana dia berada apa yang harus mereka lakukan lanjutkan ya ini ringkasannya COVID-19 ini merupakan virus baru yang dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan menyebabkan infeksi saluran pernafasan terutama dan bisa menyebabkan infeksi dan kerusakan di multi organ penularan infeksi terjadi melalui percikan dan kontak dengan benda-benda atau makanan yang terkontaminasi gejala klinis yang ditimbulkannya umum, umumnya ringan dan diagnosis ditegakkan dengan pengambilan spesimen usap hidung dan tenggorok untuk identifikasi virus belum ada obat antivirus yang dapat digunakan untuk COVID-19 ini, pengobatan yang diberikan bersifat suportif. Lanjut. Ya, kita tingkatkan kewaspadaan, kita kurangi kepanikan. Ini masalah dunia, juga masalah negara kita. Mari bersatu menghalau corona. Kita pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita, Pak. Terima kasih, Dokter Narkos, telah menyampaikan secara gamblang sehingga teman-teman dokter bisa memahami dan bisa mengambil apa ya langkah-langkahnya apabila nanti ketemu dengan pasien-pasien tersebut untuk berikutnya saya persilakan dokter Iva dokter Iva Puspitasari spesialis mikrobiologi ini akan menyampaikan tentang handling -hand spesimen kami selamat <tosIS> Terima kasih. Selamat sore semuanya. Uh, baik yang hadir di sini maupun yang ada di sana, yang di seberang sana, yang turut mengikuti acara ini. Berikutnya kami terima kasih telah diberi kesempatan dari bagian Laboratorium Mikrobiologi Klinik untuk menyampaikan mengenai teknik pengambilan sampel coronavirus uh, infectious disease di, yang telah kita hadapi sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang ya slide selanjutnya ya sebagaimana diketahui tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh dokter fatur Nurkolis bahwa yang kita hadapi ini adalah new emerging disease gitu ya dokter ya yaitu penyakit yang baru yang sebenarnya sudah ada sebelumnya namun ada sedikit perubahan materi genetik di bagian spike atau tempat menempelnya virus ini ada 15 uh, basa yang berubah, jadi ada sekian kurang lebih ada 45 asam amino yang berubah, maka uh, kita kenal sebagai uh, virus yang baru, ya, yang sebenarnya sudah uh, sudah lama kita ketahui sejak 2003 dengan adanya pandemi SARS-CoV, ya, itu yang pertama kali, ya, kemudian yang sekarang adalah yang SARS-CoV-2. Uh, kalau penyakit uh, new emerging berarti penyakitnya ini baru dipopulasi atau baru kita kenal pertama kalinya Sedangkan untuk uh, penyakit emerging infectious disease itu kita kenal ada tiga tipe yang tadi new emerging kemudian berikutnya adalah yang emerging disease jadi yang uh, sudah pernah ada kemudian kasusnya bisa sangat meningkat dengan cepat atau menyebar secara secara ekstensif ke daerah lainnya, ya, itu yang disebut dengan emerging disease. Kemudian, kalau yang re-emerging, yang dulunya sudah pernah ada, kemudian terkontrol dengan baik, kemudian akan meningkat lagi di waktu yang tertentu dan lebih berat sifatnya. Nah, itu yang disebut dengan re-emerging. Slide berikutnya, nah, adanya penyakit emerging disease ini bukan hanya memberikan dampak pada kesehatan manusia terutama justru memiliki dampak-dampak ekonomi yang jauh lebih besar. Contohnya yang pernah menjadi, memberikan dampak ekonomi yang sangat besar adanya SARS atau SARS-CoV yang pertama kali di Cina, Hong Kong, Singapura, Kanada sampai sekian 50 dolar Amerika billion ya ini memberikan dampak ekonomi yang sangat besar terjadi penurunan Kondisi ekonomi bukan hanya ekonomi saja, tentu saja pertahanan keamanan juga ikut berperan, apalagi dalam bidang politik. Nah, sekarang kita berada di mana? Sekarang kita berada di 2020 ya, dengan adanya SARS-CoV-2 atau yang kita kenal penyakitnya dengan COVID-19 ya. Jadi, sebenarnya penyakit infeksi emerging ini uh, perlu dipikirkan dengan atau ditanggulangi dengan sebaik-baiknya peran serta dari berbagai pihak, bukan hanya di Kementerian Kesehatan, tapi juga bergandeng tangan dengan kementerian lainnya, karena dampak-dampaknya yang begitu luas bagi kita semua. Ya, diperlukan berbagai upaya untuk menanggulangi, mulai dari preventif, pencegahannya, pencegahan bisa dari pencegahan transmisi penularan maupun pencegahan Uh, transmisi penularan uh, dekat ya misalkan di uh, secara medis di rumah sakit ataupun penyeba, uh, memutus atau pencegahan transmisi di komunitas ya nanti ada berbagai macam bisa ada berbagai karantina yang bisa dilakukan di komunitas oke okay, slide selanjutnya slide selanjutnya ya yeah. Sebenarnya diperlukan berbagai tindakan atau langkah-langkah tentang kewaspadaan. Yang pertama tadi saya sampaikan sudah perlu dilakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program. Ya, kemudian ada pengam, adanya pengamatan pelaku, pelaku perjalanan. ini tugas dari KKP. Biasanya ya kita mulai menggiatkan adanya alat pendek pendeteksi suhu tubuh atau thermal scanner dari pelaku-pelaku perjalanan dari luar negeri dari negara terjangkit terutama dari Cina. Kemudian ini juga sudah kita implementasikan ya di berbagai institusi atau di tempat-tempat layanan atau di tempat-tempat publik yang di mana di situ dimungkinkan banyak sekali kerumunan sudah mulai dilakukan pemeriksaan suhu tubuh ya di kantor kita, di rumah sakit, kemudian di mall dan sebagainya juga Uh, merupakan upaya atau usaha sebagai langkah kewaspadaan terhadap adanya infeksi coronavirus ini. Ya. Kemudian, hal lainnya yang perlu di, uh, kita lakukan adalah kita uh, uh, berkomunikasi dengan uh, dinas kesehatan provinsi setempat ataupun dinas kesehatan kota. Ya. Kemudian, tidak lupa. Uh, yang kita kerjakan sekarang ini pun merupakan komunikasi, informasi, edukasi untuk mengetahui resiko, risiko terhadap infeksi corona ini. Selanjutnya, selanjutnya, tadi ya ini adalah contoh bahwa langkah kewaspadaan itu dimulai bukan hanya di wilayah, tetapi juga mulai juga dari Uh, di mana pintu masuk yang sangat memungkinkan dari penyakit import ini, ya, itu di bandara udara, di syah bandar, uh, di pelabuhan laut, itu juga sudah uh, harus dilaksun, dilaksanakan kewaspadaan, yaitu dengan cara yang paling mudah yaitu mendeteksi uh, adanya demam dengan thermal scanner. Ya, selanjutnya, nah ini adalah yang sedang atau yang kita hadapi sekarang dan sudah kita kerjakan ya, mulai dari yang pertama melakukan surveillance dan melakukan respon. Tentu saja responnya itu respon di tingkat masyarakat, komunitas maupun di tingkat rumah sakit. Ya, kemudian yang tidak kalah pentingnya yang tadi sudah disampaikan oleh Dokter Fatur Nurkolis adalah apabila sudah jatuh pada pasien dalam pengawasan atau PDP, di situ perlu manajemen klinis yang merupakan tindakan atau kerjasama dari berbagai pihak, bukan hanya dari klinisi, tetapi mulai, tetapi juga sampai ke area PPI, yaitu sampai ke bagaimana kita melakukan tata laksana pasien ini mesti di... Rawat di ruang yang seperti apa, kemudian bagaimana cara membersihkan ruangannya, atau bagaimana cara hmm, uh, membersihkan apa yang telah dipakai oleh pasien? Ya, jadi, kolaborasi yang sangat diperlukan dalam hal manajemen klinis. Jadi, bukan hanya tata kelola klinis saja oleh para klinisi, tetapi juga oleh PPI-nya. Kemudian, nah, ini yang keempat adalah dengan pengambilan spesimen dan konfirmasi laboratorium ini nanti yang akan kita lebih berdalam selanjutnya ya kemudian yang kelima adalah komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat ini peran serta dari dinas kesehatan uh, provinsi maupun dinas kesehatan kota bersama-sama dengan uh, aparat uh, keamanan yang ada di daerah tersebut jadi uh, sangat diperlukan pula peran serta atau kebijakan dan keputusan yang sangat penting dari uh, pengampu atau pemilik daerah yaitu sampai ke tingkat gubernur ya slide selanjutnya. Nah ini adalah menunjukkan ilustrasi uh, dari waktu ke waktu adanya virus-virus yang merupakan penyakit menimbulkan penyakit baru ya dengan uh, reservoirnya. Jadi misalkan di sini West Nile virus ya yang tidak kita kenal di Indonesia tetapi ada di daerah Afrika ini ternyata reservoir pembawa virusnya itu alami adalah burung-burung liar. Kemudian ada juga uh, virus hantaan yang menyebabkan penyakit hanta virus, uh, penyakit hantaan, infeksi hanta. Ini pembawanya adalah tikus. Dan ebola ya ebola itu sama seperti dengan virus uh, corona dibawa oleh kelelawar, ya terutama kelelawar yang mak makannya buah-buahan. ya Nah ini sampai di tahun 2010 itu pernah terjadi 2010-2012 itu ya MERS coronavirus. Ya pembawanya adalah unta ya, perantaranya unta, hewan perantaranya unta tapi yang membawa virus ini secara alamnya adalah dari kelelawar ya. Selanjutnya, sel selanjutnya ini adalah kejadian outbreak atau kejadian luar biasa secara waktu ke waktu yang diakibatkan oleh infeksi dari famili coronaviridae yang genusnya adalah coronavirus yaitu tadi sudah disampaikan oleh Dr. Fatur bahwa ada coronavirus yang sifatnya low pathogenicity jadi tidak terlalu memberikan mortalitas yang tinggi hanya memberikan morbiditas yang sangat luas ya kemudian ada coronavirus yang memberikan mor mortalitas yang tinggi dan morbiditas yang Rendah, nah, di sini yang coronavirus yang sedang kita hadapi inilah, kita masih terus menerus mengamati atau melakukan riset untuk bagaimana corona ini bisa menimbulkan kematian nanti. Yang tadi sudah disampaikan, dokter Fatur, bahwa kematian terbesar sebenarnya adalah kematian yang disebabkan oleh atau yang berada pada usia. Usia ekstrim tua, ya dokter, ya karena di sini yang berperan adalah uh, faktor imunitas, di mana imunitas sudah mulai menurun pada usia-usia ekstrim, di uh, usia yang dini maupun di usia yang uh, tua. Kemudian, uh, secara epidemiologi juga ditampilkan di situ, dari uh, beberapa literatur bahwa ternyata kaum pria lebih tinggi daripada... Kaum wanita, ya. Nah, di sini adalah timeline dari coronavirus pernah menjadi KLB, ya. Oke, selanjutnya, nah, yang tadi disampaikan Dr. Fatur juga di sini, kita sedang berada di mana sih? Ternyata kita sedang terinfeksi, atau negara kita sedang disibukkan adanya infeksi virus yang genomnya adalah RNA. Jadi, untuk genom virus itu hanya ada satu macam: RNA saja atau DNA saja. Nah, yang sedang kita hadapi adalah coronavirus, virus-virus RNA yang mempunyai selubung bagian luar, atau kita kenal dengan envelope. Dan sebenarnya, dengan adanya envelope itu menguntungkan kita. Dengan adanya envelope ini, infeksius dari virus ini dapat uh, mudah kita bunuh, dengan cara merusak envelope-nya. Ya, merusak envelope ini, dengan tadi yang udah ada slide-nya, terdahulu adalah dengan cara pemanasan ya dokter ya 56 derajat 30 menit itu bisa merusak envelope kemudian dengan berbagai macam disinfektan yang merusak envelope virus corona ini juga bisa mati nah ya kalau yang kemarin pernah uh, santer bahwa ada uh, pasien PDP yang PDP yang meninggal karena flu ya karena influenza A itu ternyata masuk dalam familinya adalah ortho viridae ya yang kita virus corona ini adalah masuk dalam famili Ortho masuk dalam famili Corona viridae ya. Oke, selanjutnya. Ya, secara virologi strukturnya dapat kita lihat di sini ilustrasinya ya. Virus corona ini tadi dia mempunyai selubung bagian luar ya yang tampak di uh, berwarna merah itu ya. Kemudian untuk dapat melekat virusnya itu harus mempunyai tonjolan-tonjolan ya yang berwarna biru gitu ya. Tonjolan-tonjolan yang berwarna biru dan hijau inilah yang kita kenal dengan spike. Disitulah tempat adanya anti reseptor yang nantinya akan berikatan dengan reseptor yang ada di permukaan atau di endotel dari saluran nafas atas maupun bawah bisa juga melekat di uh, reseptor yang ada di saluran cerna ya. Ini adalah uh, dari bagian luar ke dalam ada tonjolannya yang kita kenal dengan spike, kemudian adanya oh ya adanya spike inilah uh, uh, untuk pemeriksaan secara PCR nanti ya kita harus ada spike-nya, kemudian ada uh, nukleotidanya, kemudian ada envelope-nya. Ya, oke okay, selanjutnya. Nah, ya, disebut corona karena dia seperti uh, matahari. Kalau dilihat di elektron mikroskop, ya, selanjutnya. Nah, ini adalah gambaran whole genome secara filogenik, ya, dibagi atas tiga, uh, ya, ada satu A, B, dua A, B, C, D, kemudian tiga, ya. Yang sekarang kita uh, hadapi adalah yang di beta corona virus, ya, selanjutnya. Nah ini ya yang tadi saya sampaikan di awal sebelumnya yaitu ada untuk dapat menyebabkan infeksi Sars-CoV ini harus mempunyai reseptor reseptornya kita kenal adalah reseptor S2 ya Sars-CoV SARS Sars-CoV Sars-CoV dan Sars-CoV2 itu harus mempunyai reseptor dan antireseptor yang cocok baru dapat menyebabkan infeksi selanjutnya berbeda dengan Mers-CoV ya kita lihat reseptornya Mers-CoV ada di selanjutnya slide nya Nah ini di human DPP-4 ya yang tadi adalah di S2 angiotensin converting enzyme ya selanjutnya. Nah ini virus untuk dapat menginfeksi harus dapat masuk berikatan kemudian bereplikasi kalau sudah bereplikasi tentu saja akan memperbanyak diri kemudian siap menginfeksi sel berikutnya. Yuk selanjutnya. Nah ini ya uh, grup yang uh, yang sedang kita hadapi adalah grup dari beta ya grup beta coronavirus yuk selanjutnya Nah ini ya sampai terjadinya penyakit awalnya adalah virus ini dibawa oleh uh, kelelawar kemudian ada hewan perantaranya yaitu uh, yang SARS-CoV 2 adalah dari civet ya semacam kucing ataupun semacam anjing tapi bukan kucing dan bukan anjing ya ada famili tertentunya kemudian kalau yang MERS-CoV hewan perantaranya adalah dari unta kemudian menyebar ke manusia, kemudian bisa menjadi uh, antar manusia ke manusia, ya terjadi nosokomial transmisi. Oke, okay, selanjutnya, nah peran rumah sakit tentu saja harus mampu melakukan deteksi dini dengan melakukan surveillance ispa, ya dengan uh, mendeteksi kasus dengan gejala demam dan saluran nafas. Ya, selanjutnya. Peran rumah sakit sebagai responnya tadi, sebagai deteksi, kemudian sebagai respon harus mampu melakukan tata kelola berdasarkan prinsip-prinsip atau sesuai dengan SOP yang telah dibuat. Kemudian, sebagai rumah sakit rujukan harus mampu di sini ya, mengambil spesimen karena spesimennya yang sementara ini yang bisa kita kerjakan adalah melakukan collecting atau pengambilan, kemudian melakukan pengemasan, kemudian dikirim tetap dikirim untuk sebagai pusat konfirmasinya ada di rumah Sak ada di laboratorium Berujukan nasional di Litbangkes RI Jakarta. Dan wajib melaporkan kasus dalam waktu 1 kali 24 jam ke Dinkes setempat untuk berbagai macam langkah yang harus segera diambil. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah alur tata kelolanya. Setelah tadi dinyatakan PDP harus segera dilakukan swab. Di sinilah peran penting dari laboratorium mikrobiologi klinis. Ya, apabila belum ada tenaga Seorang spesialisasi atau seorang ahli mikrobiologi bisa dikerjakan oleh analis yang telah dilatih untuk mengambil swab. Swab yang diambil adalah swab nasofaring dan swab orofaring, kemudian diperlukan sampel-sampel lainnya. Oke, selanjutnya. Nah, semua yang saya sampaikan ini berdasarkan dari slide dari litbangkes yang untuk penata laksanaan dan pemeriksaan spesimen. Oke, selanjutnya. Nah, kegiatan apa yang ada di laboratorium? Tentu saja kegiatan yang pertama adalah harus mampu menerima spesimen dari manapun, ya, dari laboratorium-laboratorium uh, yang uh, memiliki kemampuan untuk menerima spesimen atau mengambil spesimen. Spesimennya tadi saya sampaikan untuk yang atas saluran nafas atas adalah dari nasofaring, orofaring, kemudian yang bagian dalam mulai dari seputung, endotrakel maupun sampai bal. Ya, kemudian dilakukan pemeriksaan. Ini kembali lagi ke pemeriksaan untuk konfirmasinya ada di laboratorium Ditbangkes Kemenkes. Ya, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dilakukan di feedback pelaporan ke dinas kesehatan ke rumah sakit. Oke, selanjutnya. Ya, yang penting di sini adalah selalu di setiap laboratorium ada tiga hal penting yaitu Tiga hal penting fase-fase untuk memberikan hasil yang sangat representatif, yaitu fase pre -analitik. Ternyata, di fase pre inilah yang paling penting, karena terjadi angka kesalahan itu paling tinggi, yaitu 46-68%. Jadi, harus betul-betul pengambilan sampel ini benar, identifikasi benar pada wadah yang tidak bocor, kemudian medium yang tepat, kemudian untuk fase analitik sendiri, untuk unsur kesalahannya paling kecil, yaitu sampai dengan 13%. Kemudian yang intermediate adalah pada saat post analitik atau pada saat pelaporan, yaitu yaitu 13 46 Yuk slide selanjutnya. Nah ini tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Fatur bagian klinisi ya bagaimana itu PDP defin definisi kasusnya selanjutnya. Kemudian uh, ini tadi masih PDP selanjutnya. Ke ya satu menit lagi ya ini ternyata ya ternyata Pengambilan sampel satu kali atau hasil negatif itu belum berarti menyingkirkan bahwa itu tidak positif. Ya, bagaimana caranya nanti uh, yang tahu persis adalah dari laboratorium uh, di pusat rujukan nasional, yaitu dilakukan PCR dan dilakukan sequencing. Selanjutnya, nah ini jenis sampel yang diambil yaitu dari usap nasofaring, orofaring, sputum, maupun berupa alveolar nafas. Yang penting untuk melakukan pengiriman setelah dilakukan pengemasan pertahankan pada suhu 4 derajat. Ya, dengan suhu 4 derajat ini uh, dapat uh, mempertahankan uh, viabilitas dari uh, virus. Ya, kemudian mengambilnya Maaf. dengan swab khusus, yaitu swab Dakron. Yuk, selanjutnya. Oke, ya. Yang penting juga di sini pengambilan jangan lupa petugas menggunakan APD. Selanjutnya. Nah, ini yang penting yang perlu diperhatikan tidak dengan sembarang uh, transport medium yaitu dengan transport mediumnya adalah VTM viral transport medium kalau tempat pusat rujukan laboratoriumnya dekat boleh dengan NACL 0,9 tapi waktunya sangat singkat yaitu kurang dari dua jam sudah harus diproses ya selanjutnya nah ini ya ini contoh uh, swabnya juga harus swab khusus swab drag bukan swab dari kapas terus selanjutnya pengambilannya ya saya rasa tentu saja disiapkan dulu peralatannya kemudian diambil ya. oke okay? Selanjutnya, nah ini caranya ya, masukkan dakronnya sedalam dalam e, mengenai daerah nasofaring ya, kemudian pelan-pelan ditarik keluar dengan memutar. Kalau anak-anak bisa dilihat, sayangnya di sebelah kanan dengan e, dibantu oleh ibunya memegang si anak. Kemudian selanjutnya, oke, okay, setelah itu disimpan di VTM tadi, jangan lupa diberi e, apa namanya perekat ya, terus. Oke ini kita lewatkan. Usap tenggorok kurang lebih sama seperti yang tadi nasofaring tapi letaknya di tenggorok. Selanjutnya. Nah kemudian dikemas uh, dalam kerajut kemudian di plastik klip diberi tisu. Jangan lupa shock breakernya tisu. Oke selanjutnya. Nah ini ya usap, nasofaring dan urufaring jadi satu tempat. Tidak dari dengan dua cup, tapi dari satu jadi satu cup. Ya, selanjutnya. Oke, okay, ini untuk yang seputum, ya. Seperti pemeriksaan BTA, jadi ambil seputumnya sama dalam kontainer yang uh, ditutup rapat, kemudian diberi plastik. Prinsipnya adalah pengiriman dengan three layer. Jadi itu satu pot seputumnya, layer pertama, yang kedua adalah plastik, kemudian layer ketiga adalah box cool boxnya. Oke, okay. okay. nah ini ya tri layer. Oke, okay, selanjutnya, oke, okay, ini setelah itu masukkan ke box cool box. Berisi ice pack ya, yang dingin. Di setiap uh, tasnya diberi ice pack. Dan jangan lupa masukkan formulir yang telah uh, dikeluarkan oleh Kemenkes. Yuk selanjutnya. Nah ini terakhir, saya terakhir. Bahwa ditujukan untuk, lab, ke, uh, untuk ke lead bank, Yaitu kepada dokter TV. Dengan alamat tersebut di atas. Uh, di slide. Oke. Okay. Sekian saya rasa. Nah ini formnya diisi. Uh, daerah terjangkit kemudian JIN apa sekarang mungkin Oke, nanti akan slide-nya ya. akan diberikan terakhir. kepada teman-teman sejawat. terakhir. Ya. Sampun, terakhir. Oke, terakhir lagi. Ya. Ini adalah PHIOC yang memberikan hasil. Terus selanjutnya alurnya sudah kita ketahui bersama. Terus selanjutnya tadi sama, selanjutnya. Oke, sudah saya rasa saya ini pengulangan Oke, Terima ya, kasih. Terima kasih Dokter Iva. Berikutnya akan kita sambut uh, pembicara yang ketiga Dokter Yuswanti MHSC. Beliau uh, akan menyampaikan situasi terkini COVID-19 di Jawa Tengah. Kami bersilahkan. 15 menit cukup ya Bu Yus. Terima kasih. Uh, ya, uh, saya mungkin tidak terlalu lama, cepat saja. Kalau tidak banyak. Jadi uh, kalau kita bicara situasi, ini saya kira semua orang bisa mengikuti situasi saat ini. Dan ini mungkin saya bicara di sini ini sudah berubah lagi. Ya, karena uh, ini berjalan terus ya, data berjalan terus. Oke, langsung aja. Terus. Uh, ya, ini saya ngopi saja dari websitenya WHO per jam berapa tadi? 19 tanggal 19 ini kemarin berarti ya Maret uh, sampai kemarin itu 209 sudah confirm cases uh, 8778 yang meninggal 168 itu persebaran ya ya negara maupun area jadi mungkin ini sudah berubah lagi ya Jadi kalau situasi saya pikir semua orang bisa mengikuti situasi di apa lewat uh, uh, apa lewat media uh, online bisa lihat googling pasti akan tahu kemudian Uh, ini yang situasi di Indonesia ini juga dari websitenya geman cash per tanggal 19 Maret uh, 309 tadi malam kelihatannya diumumkan oleh uh, juru bicara itu masih 309 per tadi malam saya nanti, nanti malam mungkin agak akan berubah lagi jadi orang yang diperiksa 1727 yang konfirm positif sudah 309 per tadi malam ya per19 per Maret kemudian yang ya kemudian ini yang Jawa Tengah lah ini mungkin Jawa Tengah ini juga berubah terus uh, odp nya terutama odp nya odp ini juga uh, sangat dinamis sekali ini kita lihat yang uh, pdp masih dirawat ada 113 ini data per 20 Maret jam 8 pagi tapi tadi sudah masuk lagi data per jam 14 kelihatannya sudah agak berbeda jadi Bapak Ibu sebenarnya bisa mengikuti juga dari uh, apa dari website Dinas Kesehatan ada di situ. Konfirmasi kasus positif 12, dirawat 9, meninggal 3. itu lokasi rumah sakitnya ya. Ya. tapi data ini kadang-kadang masih ada perbaikan. Ya. Ini datanya terus itu ini yang ya ini monitoring data Covid-19. Jawa Tengah. Total ODP masih dirawat. Ini sama tadi ya. Meninggal tiga. Jadi sampai hari ini kasus yang meninggal tiga. Terus ya saya mungkin lebih memfokuskan kepada apa yang sudah kita lakukan. Jadi sejak ini diumumkan sebagai wabah nasional oleh Presiden, itu ada Kepres 7 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID. Dan ini ditindaklanjuti oleh semua provinsi termasuk Jawa Tengah uh, di mana semua gubernur membentuk uh, gugus tugas untuk uh, percepatan peranganan COVID-19 ini. Kemudian ada permenkes tentang pembebasan biaya pasien uh, penyakit infeksi emerging termasuk COVID-19 ini. Kemudian setelah itu ada penetapan rumah sakit rujukan, penanggulangan infeksi emerging tertentu atau yang dalam hal ini COVID-19, ada 132 rumah sakit, Kemudian, uh, jejaring laboratorium, uh, untuk pemeriksaan COVID ada 12 belas, laboratorium, dan satu rujukan nasional, yaitu di uh, Balitbangkes Pusat. Kemudian, uh, di ditindaklanjuti oleh Gubernur Jawa Tengah, uh, untuk rujukan rumah sakit lini kedua, jadi kita uh, ada sekitar 45 rumah sakit yang sudah ditetapkan sebagai rujukan rumah sakit lini kedua. Kalau yang lini pertama yang ditetapkan oleh Kemenkes ada di Jawa Tengah, ada... 13 rumah sakit. Kemudian kita membentuk Satgas yang tadi Satgas Percepatan dan Penanggulangan COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian khusus di Dinas Kesehatan sendiri ada Satgas Penanggulangan COVID-19. Next. Kemudian kita sudah banyak melakukan edukasi, saya kira semua tidak hanya kesehatan, saya pikir ya, kalau sekarang ini semua sektor semua bidang juga bergerak untuk melakukan edukasi tidak hanya kesehatan dengan tentunya kita menggunakan materi edukasi kebanyakan dari Kementerian Kesehatan baik yang untuk masyarakat, untuk petugas kesehatan, itu sudah banyak sekali kita lihat. Saya perhatikan di semua pasien kes sudah memasang banner, sudah memasang apa namanya brosur-brosur edukasi COVID-19 ini. Kemudian ada protokol, protokol-protokol yang diterbitkan oleh pemerintah. Ini juga uh, sudah banyak diimplementasikan uh, di, di Jawa Tengah juga. Uh, ini sudah uh, sudah beberapa edaran yang disampaikan oleh Gubernur atau Sekda. Contohnya saja untuk pegawai pemerintah provinsi itu sudah tidak diberlakukan uh, fingerprint lagi sejak tanggal 16. Jadi kita tidak perlu fingerprint. Uh, tidak ada absen manual juga tidak ada, jadi semua dipantau oleh atasannya masing-masing. Kemudian beberapa protokol juga di area perkantoran ya, tadi sudah banyak disebutkan juga pengukuran suhu, cuci tangan, kemudian social distancing. Misalnya di ruang tunggu itu saya perhatikan banyak rumah sakit sudah mengcross tempat duduknya ya, jadi Eh, di beri setelah satu gitu, jadi jaraknya satu meter, tetapi tadi ada eraran lagi. Jaraknya dua meter, jadi jaraknya malah ditambah, diperdi diperlonggar lagi, direnggangkan lagi. Kemudian ada posko, saya kira juga tidak hanya di kesehatan posko. Posko ini kalau di kesehatan itu di dinas kesehatan, poskonya itu sampai 24 jam ya, tiga shift ada hotline. Uh, kemudian rumah sakit ada tujuh rumah sakit provinsi uh, di situ juga membuka pos pemeriksaan indikasi COVID. Ya. Kalau kita lihat di website masing-masing rumah sakit di situ ada uh, informasinya. Jadi uh, masyarakat bisa datang ke sana gratis untuk dilakukan pemeriksaan indikasi apakah dia indikasi uh, terkena atau uh, dicurigai uh, terkena COVID-19. Terus teman-teman dinas kesehatan kabupaten apa, sudah melakukan penyelidikan epidemiologi kontak tracing pengambilan swab kontak erat itu sudah kita lakukan ya di Solo kemarin kasus yang meninggal kita dinas kesehatan dari dinas kesehatan dan Labkes Provinsi bersama PTKL turun mengambil swab ada kontak erat ada sekitar 10 itu ada kontak erat di sana sudah diambil swabnya cuma kita belum tahu hasilnya Kemudian, uh, refreshing pembekalan petugas lab rumah sakit rujukan. Jadi, teman-teman uh, di rumah sakit rujukan ini, uh, labnya itu memang masih banyak yang belum tahu caranya bagaimana mengambil swab. Tadi sudah disampaikan, ya, ternyata itu bukan pekerjaan yang mudah juga ya, mengambil swab nasofaring, orofaring, itu ternyata tidak mudah. Jadi, uh, dari lapas kebutuhan saya di labkes, jadi uh, kami sudah ini sudah ta, uh, hampir sudah kurang lebih 30 rumah sakit kita merefresh. Nanti besok Senin ada lagi, kita akan selesaikan dalam satu minggu, karena semua rumah sakit ini sudah merawat, sudah merawat PDP. Dan mereka masih bingung bagaimana caranya mengambil spesimen. Nah, ini yang uh, sehingga akhirnya uh, dinas kesehatan berupaya bagaimana semua rumah sakit terujukan ini paling tidak direfresh lagi, dilatih lagi bagaimana pengambilan spesimen yang betul, bagaimana mengelola spesimen, mengemas, kemudian mengirim. Kemudian pelayanan pemeriksaan indikasi COVID tadi yang sudah saya sampaikan di tujuh rumah sakit provinsi aplikasi online ya karena mungkin agar ini tidak semua orang datang ke rumah sakit jadi kemarin itu semua orang banyak sekali orang berjejal di rumah sakit karena ingin tahu apakah saya menderita COVID atau tidak sehingga dinas kesehatan pemerintah provinsi mengeluarkan aplikasi itu nanti Bapak Ibu bisa buka coba corona.jatengprof.go.id screening. Ya. Kemudian yang terakhir ada surat edaran Gubernur Jawa Tengah tentang antisipasi resiko penurunan infeksi COVID di area tempat kerja, fasilitas umum, dan transportasi publik. Jadi ini yang edaran terbaru di situ kemarin ini banyak tentang social distancing dan Uh, apa yang harus dilakukan di tempat kerja dan di area-area publik lainnya. Ada ada apa? Ada petunjuknya, ada juknisnya. Terus, nah ini rumah sakit rujukan penyakit infeksi uh, emerging tertentu dalam hal ini COVID-19. Uh, ini yang ditunjuk oleh Kemenkes uh, di Jawa Tengah ada 13 rumah sakit mulai dari di sampai Rumah Sakit Kardina, Musonegoro termasuk. Yeah. Terus, nah ini yang lima Uh, lima, ini total sudah 58, jadi uh, ini campur antara yang uh, lini satu dan uh, lini dua, ya, kita sebut saja lini satu, lini dua ya. ya, ini ada 48 rumah sakit. Uh, untuk diketahui, uh, ini kemarin kita memilih itu uh, tentang uh, uh, kesiapan mereka untuk menyediakan ruang isolasi, tetapi uh, ternyata juga uh, ya ada yang masih kurang gitu jadi kalau ditanya berapa sekarang ruang isolasi di rumah sakit itu berkembang terus juga tadinya di awal 300 mungkin sekarang sudah lebih karena karena makin banyaknya pdp yang dirawat akhirnya rumah sakit itu mengupayakan ruang lain untuk menambah ruang isolasinya itu banyak sekali rumah sakit yang seperti itu jadi ya pokoknya ada pasien tambah ruangan jadi bahkan teman-teman rumah sakit di kabupaten itu berkomitmen bagaimana caranya ini semua bisa tertampung. Itu yang yang memang eh perlu kita apresiasi juga dari teman-teman rumah sakit di daerah. Eh mereka berupaya keras bagaimana bisa tetap merawat eh pas PDP ini apapun kondisinya. Terus ya ini eh itu ada hotline ya, ada hotline. Itu hotline nasional termasuk Jawa Tengah. Di nasional 11119 ya, extension 9. Terus, ini sudah habis. Ini kira-kira saya kira tadi sudah disampaikan juga ya. Ya, saya mau nyinggung sedikit mengenai logistik. Sekarang ini rumah sakit kesulitan logistik bukan kesulitan, tapi masih banyak kekurangan masih banyak. Kita sudah meminta ke pusat. Hari ini kelihatannya dikirim, mudah-mudahan segera sampai dan mungkin bisa mencukupi yang kita kesulitan terasa banget itu adalah VTM. Jadi eh media untuk mengirim apa eh transport virus itu yang apalagi swab dakronnya itu juga kita susah banget carinya ya. Kemarin ini Dinas Kesehatan berupaya terus alhamdulillah kemarin dapat itu nanti akan kita distribusikan kalau kita sudah menghitung mana-mana yang harus diberikan. Ya, karena semua rumah sakit meminta. Mereka juga mau nyari sendiri juga enggak ada. Mau nyari itu enggak ada barangnya soalnya Ya, ini tadi saya siap dokter ya, Terus sudah habis kok. Terus lanjut. Ya, ini spesialis terus uh, ini lab pemeriksa ada 12 ya, Dari mulai dari BBLK, semua BBLK ditunjuk BTKLP Jogja, BTKLP Jakarta, Surabaya, Labkes DKI. Jadi Labkes provinsi DKI itu sudah bisa memeriksa. Ya, mestinya kita Labkes provinsi Jawa Tengah juga mudah-mudahan ke depan bisa ya khususnya. Hmm. Kita hmm. juga punya Labkes, mudah-mudahan bisa dikembangkan eh uh, bisa mampu memeriksa seperti ini FK UNER dan FK UI. Terus tetap uh, rujukannya tetap harus ke Litbangkes walaupun sudah diperiksa di lab pemeriksa tetap konfirmasi ke labkes uh, di Balitbangkes eh, ya. Ini surat edaran yang saya bilang tadi yang terbaru dari gubernur tentang antisipasi risiko penularan. kita lihat itu uh, pembatasan jumlah jarak pengunjung sekarang menjadi 2 meter. Kemarin satu meter, sekarang dua meter. Jadi lebih jauh lagi. Kemarin kami rapat di kantor gubernur itu jaraknya dua meter. Jadi dua meja, satu orang. Kemarin satu, me satu meja, satu orang. Sekarang dua meja, satu orang. Jadi hmm. di ini lagi. Ya germas tetap, kita tetap di, di apa gizi, germas itu tetap uh, diupayakan. Kemarin rekomendasi screening di pasien Ini mungkin teman-teman, terutama teman-teman di garda depan ya, di puskesmas, E, harusnya mampu melakukan screening ini karena sekarang itu pasien datang pokoknya batuk pilek habis pulang dari mana wah oh, saya covid <laughs> jadi akhirnya ini juga yang membuat kewalahan juga teman-teman yang di pasien ke diagnosa kemudian tata laksana ya tata laksana saya kira tadi sudah disampaikan ya e, kemudian panduan covid kemenkes ini kita Kadang-kadang itu tidak baca panduan, jadi kadang kita mengira-ngira sendiri. Padahal sebenarnya di panduan yang diterbitkan oleh Kemenkes, revisi tiga itu sudah lengkap sekali. Di situ kita bisa membaca, tinggal membaca apa yang ada di situ. Jadi, ya, kami berharap teman-teman yang ada di lapangan, khususnya yang teman-teman atau tugas kesehatan, dokter, terutama agar bisa membaca atau mempelajari panduan COVID-19 ini. Kemudian edukasi masyarakat saya kira secara terus-menerus intensif jangan sampai masyarakat itu resah. Dan sekarang ini masyarakat selalu hampir saya uh, HP saya itu tiap hari itu beberapa orang yang, Bu saya mau periksa Corona gimana caranya? Periksa bebas Corona gimana caranya? Itu ya. Ini juga, saya, ya. Seperti nah, ya. itulah situasinya. Kemudian implementasi protokol ini yani social distancing, work from home ya. Jadi ini uh, katanya sudah ada juga edaran dari gubernur bagaimana mengimplementasikan work from home ini. Cek suhu, cuci tangan, masker, kegiatan. Jadi semua kegiatan yang kita sudah terlanjur mengundang, semua harus dihentikan semua. Jadi kemarin kita PIT ini pun sudah kita stop, terus sudah kita stop. Itu memang sudah uh, diinstruksikan yeah, ya. Termasuk masker. saat ini ya dok ya, yeah. menghindari kerumunan orang. Yeah, Jadi kita melakukan yeah, webinar. Ya, yeah. 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 ini juga uh, salah satunya solusinya ya dengan webinar ya. Jadi tetap ada kegiatan semacam ini tapi dengan uh, teknologi webinar langsung lanjut. Ya, peningkatan peningkatan kemampuan rumah sakit untuk penanganan kasus, penemuan kasus dan kontak tracing, kemampuan dalam pemeriksaan lab ini tadi. Kemudian ya kami berharap sih kita berharap pengembangan uh, kemampuan lab untuk uh, yang level BSL 2 ya, dok atau BSL 2 plus ya kalau untuk pemeriksaan virus ya. Jadi kita harap uh, ke depan bisa ada karena kita nggak tahu ke depan jangan-jangan ada lagi kasus seperti ini ya kemarin burung tahun berapa terus sekarang kasus COVID untuk uh, antisipasi kejadian di masa yang akan datang. Saya kira itu. Terima kasih, Pak Yusfanti. Uh, benar, memang sampaikan Pujusfanti. Ini kita, saya sendiri juga telepon telpon Pujusfanti tentang VTM. Jadi pasien kita terhambat bukan karena uh, kita tidak bisa, karena VTM-nya tidak ada, sehingga tidak kita periksa. Uh, sedangkan untuk pemeriksaan sendiri perlu waktu dan ini pasien juga kalau saya ini sebenarnya positif apa negatif itu menjadi di kami kami sampai beri hiburan masing-masing kita pasang TV bu jadi supaya mereka tidak jenuh karena di isolasi apapun juga tidak sangat-sangat tidak nyaman demikian dari Ibu Yuswanti yang sudah menyampaikan tentang situasi eh uh, Corona di Jawa. Berikutnya kita mohon Dr. Joko Widiarto untuk menyak Dr. Joko Widodo adalah ketua MKEK di Iri wilayah Jateng akan menyampaikan tentang uh, cara cara uh, kedokteran di masa wabah begini. Apakah ini menjadi permasalahan atau tidak? Dikupas oleh Dr. Joko. dan persilahkan dokter. Terima kasih. Bu Moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta seminar selamat sekali. Siang ini saya mendapat tugas dari untuk menyampaikan satu topik yang mungkin tidak menarik, tapi mudah-mudahan tidak ngantuk. Slide. Slide. Saya ingatkan bahwa sumpah dokter butir yang keempat yang ada di kodegi bunyinya seperti itu. Saya akan merahasiakan sekali sesuatu yang saya ketahui karena keprofesian saya. Saya kira ini semua dokter pasti tahu hal ini. Lanjut. Jadi sekali lagi transaksi terapeutik antara dokter dengan pasien itu akan melahirkan hak dan kewajiban. Hak bagi pasien, kewajiban bagi dokter. Kewajiban pasien adalah hak dokter. Intinya itu. Lanjut, lanjut. Di deklarasi Lisbon itu diatur uh, the right of the patient ada delapan butir. Paling tidak ada dua hal yang berkaitan dengan topik siang hari ini. Yang pertama adalah right to self determination. Jadi seorang pasien itu berhak menentukan dirinya sendiri. Nah, bagaimana nanti di dalam situasi wabah ini masih berlaku atau enggak nanti kita. Kemudian yang kedua paling tidak adalah right to confidentiality. Jadi hak untuk mendapatkan kerahasiaannya dijaga. Itu di dalam hak hak pasien yang diatur di dalam deklarasi di Sabon. Lanjut. Bagaimana dengan di Indonesia? Saya ambil salah satu contoh pengaturan hak pasien yang paling lengkap menurut saya adalah di Undang-Undang Rumah Sakit Undang-Undang 44 tahun 2009 pasal 32. Ada ada 18 butir dan butir yang ke-9 dan yang ke-11 itu yang kaitannya dengan topik hari ini yaitu yang 9 itu pasien berhak atas privasi. Kemudian yang butir ke-11 Pasien itu berhak untuk memberi atau menolak persetujuan tindakan yang akan dilakukan. Jadi, di dalam keadaan aman, tidak ada apa-apa, tidak bisa tindakan dilakukan oleh dokter tanpa persetujuan pasien ataupun keluarga terdekatnya. Itu intinya. Lanjut, apa sebenarnya rahasia kedokteran ini, beberapa? Aturan yang ada di beberapa perundang-undangan kelihatannya memang ada sedikit-sedikit berbeda. Ini di undang-undang rumah sakit disebutin bahwa rahasia kedokteran adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan hal yang ditemukan, hal yang ditemukan oleh dokter dan dokter gigi dalam praktek pengobatan. Nah, ini kata kuncinya dan dicatat dalam rekam medik. Jadi, mohon para sejawat sekalian, menurut aturan ini, undang-undang ini, apa yang kita tahu, apa yang kita ketahui dari proses diagnose, anamnesis dengan pasien dan sebagainya itu harus ditulis di dalam rekam medik. Karena kalau tidak ditulis di dalam rekam medik menurut undang-undang ini, bahwa itu bukanlah termasuk yang disebut di dalam pasal 38 dari undang-undang rumah sakit ini. Selanjutnya di dalam pasal itu juga disebutkan bahwa lebih lanjut akan diatur dalam peraturan menteri. Nanti kita lihat. Lanjut. Jadi ini pengertian berdasarkan peraturan menteri nomor 36 tahun 2012 sebagai amanah dari undang-undang rumah sakit tadi. Ya. Rahasia kedokteran adalah data dan informasi. Ya. Data dan informasi. Informasi itu bisa diperoleh dari pasien, dari Keluarga pasien, data itu bisa diperoleh dari tanya jawab, dari rekaman, dari rekaman laboratorium, imaging, dan sebagainya. Tentang kesehatan seseorang yang diperoleh tenaga kesehatan pada waktu menjalankan pekerjaan. Nah, itu ada sedikit berbeda dengan tadi yang ada di undang-undang rumah sakit. Ada satu lagi ketentuan yang sampai sekarang belum dihapus, yaitu tentang wajib simpan rahasia kedokteran. Pada PP nomor 10 tahun 66 disebutkan di sana bahwa rahasia kedokteran adalah segala sesuatu yang diketahui oleh tenaga kesehatan. Mahasiswa kedokteran, murid yang bertugas dalam lapangan pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan, dan orang lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Jadi cakupannya di sini lebih luas. Tidak hanya saja pada dokter dan dokter gigi, tetapi juga murid-murid juga termasuk. Jadi murid-murid mungkin siswa mahasiswa kebidanan, keperawatan dan sebagainya lanjut. Nah, kaitannya dengan itu, apa sih lingkupnya apa saja sih rahasia kedokteran itu? Nah ini menurut peraturan Menteri nomor 36 tahun 2012 tentang rahasia kedokteran. Rahasia kedokteran itu mencakup data dan informasi tentang apa? Identitas pasien. Kemudian kesehatan pasien. Ini yang meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, sampai diagnose, pengobatan, dan tindakan. Itu semua termasuk ruang lingkup dari rahasia kedokteran yang harus disimpan oleh orang-orang kesehatan. Kemudian hal lain yang berkenaan dengan pasien. Ini nomor putir saya ini juga enggak tahu apa hal yang lain itu kayaknya enggak disebutin. Lanjut. Ada yang berpendapat bahwa rahasia kedokteran itu adalah kewajiban dokter dan dokter gigi saja, padahal tidak. Ya. Di dalam peraturan Menteri 36 tahun 2012 disebutin bahwa yang wajib menyimpan rahasia itu termasuk pimpinan FAS Yankes. Tenaga yang berkaitan dengan pembiayaan Yankes. Ini orang BPJS lah, orang administrasi, orang rekam medik ya. Tenaga lain yang mempunyai akses terhadap data dan informasi tank, kesehatan pasien di pasien ini orang IT ini termasuk di sini badan hukum korporasi atau pasien kes mahasiswa atau siswa yang bertugas dalam pemeriksaan pengobatan perawatan dan manajemen informasi di pasien kes. Jadi kalau ada anggapan bahwa rahasia kedokteran itu hanya kewajiban untuk dokter dan dokter gigi saja, rasanya tidak tepat kalau menurut peraturan menteri ini. Lanjut. Sekarang yang disebut tenaga kesehatan itu siapa sih gitu ya? Ada Undang-Undang 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan di Pasal 11 disebutin ada 13 jenis Tenaga Kesehatan menurut Undang-Undang ini. Nah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 82 tahun 2000, eh, 2018 sorry 2015 ya disebutin bahwa tenaga medis tidak tunduk pada undang-undang ini. Karena ada beberapa pertimbangan di Mahkamah Konstitusi kalau kita baca bahwa bunyi ayat 1 pasal 11 butir 1 tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ini artinya bahwa tenaga medis itu tidak tunduk pada undang-undang tenaga kesehatan. Lanjut. Jadi kalau kita memahami bahwa lanjut bahwa dimensi pelayanan kedokteran itu meliputi tiga aspek dimensi yaitu ada selalu etika, ada disiplin dan juga ada hukum. Jadi jangan lupa kita itu bisa ditembak dari tiga sudut. Dari sisi etika, dari disiplin dan dari sisi hukum. Lanjut. Dari sisi etika Kode etik kedokteran kita telah mengatur ada empat bab, ada 21 pasal yang mengatur perilaku dokter harusnya seperti ini. Ada kewajiban terhadap umum, kewajiban terhadap pasien, kewajiban terhadap sejawat, dan kewajiban terhadap diri sendiri. Yang perlu saya garis bawahi di sini bahwa yang pertama kita harus taat pada sumpah dokter di dalam apa namanya di kode etik kita pasal 1 Kemudian, tidak boleh melakukan tindakan tanpa persetujuan pasien. Tadi, ya, kemudian juga kita harus menghargai hak pasien, hak sejawat, dan juga hak tenaga kesehatan yang lain. Kemudian, kita juga punya kewajiban untuk merujuk, kalau kita tidak mampu, baik itu dari segi sarana, prasarana, atau dari segi kompetensi yang lain kemudian kita harus juga merahasiakan ini segala sesuatu yang diketahui. Dan yang sering kita lupakan, kita lupa menjaga kesehatan diri kita sendiri. Nah ini yang yang sering terjadi dokter itu paling paling sulit untuk mengadakan general check up padahal itu penting termasuk saya. Ini faktanya begitu. Lanjut. Lanjut kewajiban pasien ada diatur di dalam peraturan menteri ini menurut saya aneh karena haknya diatur di dalam undang-undang tetapi kewajibannya diatur dalam peraturan menteri sudah kali sudah dua kali direvisi tapi isinya sama ada ada empat delapan sorry delapan butir kewajiban seperti kita bisa lihat di sini kita lanjut nah tadi dari sisi disiplin ini apa itu disiplin profesional dokter? Menurut peraturan konsil nomor 4 tahun 2011, disiplin profesional dokter adalah ketaatan terhadap aturan-aturan dan atau ketentuan penerapan keilmuan dalam melaksanakan praktek kedokteran. Jadi ini kaitannya dengan praktek kedokteran. Kalau tidak dalam melaksanakan praktek kedokteran, nggak ada kaitannya dengan disiplin dokteran. Nah, kita bisa lihat lanjut. Ada 28 butir yang disebut di dalam Perkonsil nomor 4 tahun 2011, ada larangan-larangan yang harus kita jauhi. Ya. Misalnya, tidak merujuk pasien kepada dokter yang memiliki kompetensi yang sesuai. Jadi kalau kita nggak nggak mampu ya kita harus rujuk. Melakukan tindakan asuhan medis tanpa memerlukan persetujuan dari keluarga atau dari pasien. Ini jelas ya. Ya lanjut membuka rahasia, lanjut, lanjut. Nah, sekarang kewajiban menyimpan rahasia banyak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, termasuk di dalam kodeki pasal 16 sumpah dokter tadi butir 4, peraturan konsil, peraturan menteri 36 tahun 2012 dan sebagainya. Menurut undang-undang, lanjut, kewajiban menyimpan rahasia itu juga diamanahkan di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran, di dalam Undang-Undang Kesehatan Pasal 57, di dalam Undang-Undang Rumah Sakit Pasal 32, KUHP juga mengatur Pasal 322 bahwa membuka rahasia itu sanksinya bisa dipidana paling lama 9 bulan penjara kalau kita membuka rahasia. Lanjut. Lanjut. Membuka rahasia itu dibolehkan karena ini banyak diatur juga di dalam tiga undang-undang, paling tidak tiga, undang-undang 9, undang-undang 36, tentang kesehatan, undang-undang 44, tentang rumah sakit. Yang menarik adalah satu-satunya yang menyebut bahwa rahasia kedokteran itu boleh dibuka demi kepentingan masyarakat adalah di undang-undang nomor 36 tentang kesehatan Pasal 57. Kemudian diberikan amanah di dalam Undang-Undang Rumah Sakit bahwa ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan. Maka lahirlah Peraturan Menteri Kesehatan nomor 36 tahun 2012. Lanjut. Lanjut. Nah, kapan bisa dibuka? Seperti bisa dilihat di sana, ada kepentingan kesehatan pasien dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien dan ini berdasarkan perundang-undangan di mana di dalamnya itu ada kepentingan umum audit medis ancaman wabah penelitian untuk kepentingan negara pendidikan ancaman keselamatan orang lain dan masyarakat itu boleh membuka rahasia lanjut jadi ini aturan siapa yang boleh membuka diatur di dalam Permenkes 36 nanti bisa dilihat lanjut boleh juga menolak. Kalau tidak mau, dokter itu boleh menolak sesuai pasal 170 KUHAP atau pasal 1909 KUH Perdata. Nanti hakim yang menentukan, boleh enggak, diterima enggak ini permohonan untuk tidak mau membuka. Lanjut. Jadi membuka rahasia kedokteran yang sesuai dengan perundang-undangan itu disebut sebagai pelanggaran dan oleh karena itu pelanggarannya kena sanksi. Sanksinya bisa etika, disiplin, dan hukum. Lanjut, lanjut saja. Ini sanksi etika nanti bisa, kalau sanksi disiplin, terus sanksi pidana tadi di KUHP 322 di Undang-Undang Praktek Kedokteran juga ada. Sanksinya justru lebih berat, sekarang dendanya 50 juta. Lanjut, kemudian perdata ini ada diatur di dalam Undang-Undang Kesehatan, ada juga di dalam. KUH Perdata bisa kita lihat. Ada juga di Undang-Undang Rumah Sakit nomor 44 lanjut. Ya. Jadi 1365, 1366, dan 67 di KUH Perdata semuanya mengatur sanksi tentang Perdata. Lanjut. Nah sekarang ini yang wabah, yang sekarang ini ada. Lanjut. Ini bahasa macam-macam. Dalam situasi wabah, maka kalau kita kembali mundur undang-undang wabah itu ada di tahun 62 kemudian direvisi tahun 90 1968 kemudian terakhir dilanjut undang-undang nomor 4 tahun 1984 nah di sana ada turunannya disebutkan bahwa penyakit yang menimbulkan wabah akan diatur dalam peraturan menteri. Maka lahirlah peraturan menteri 1501 ada 17 jenis penyakit yang termasuk dalam wabah. Baru-baru ini ada keputusan menteri 104 2020 COVID-19 termasuk penyakit yang menimbulkan wabah. Lanjut. Di dalam situasi wabah ada kewajiban melapor ya barang siapa yang mempunyai tanggung jawab dalam lingkungan tertentu yang mengetahui adanya penderita atau secara tersangka penderita wabah wajib melaporkan kepada kepala desa, lurah atau kepala unit kesehatan. Jadi ini perintah undang-undang. Ya? Kepala unit kesehatan dan atau kepala desa segera melaporkan kepada atasan langsung dan instansi yang bersangkutan. Nah ini penghargaan diatur juga sebenarnya. Jadi sejawat kita, tenaga kesehatan, bisa mendapat penghargaan menurut undang-undang ini. Lanjut. Penanggulangan wabah itu meliputi ini saja, penyelidikan epidemiologis. Penyelidikan epidemiologis itu tujuannya adalah mengetahui sebuah-sebuah penyakit, menentukan faktor, mengetahui kelompok masyarakat yang terancam karena wabah, menentukan cara penanggulangan. Dilakukan melalui pengumpulan data Kesakitan dan kematian penduduk, jadi memang siapa yang sakit, siapa yang mati, itu wajib diketahui. Ini untuk surveillance epidemiologis, gitu ya, pemeriksaan klinik, fisik, laboratorium, penegakan diagnosis, dan sebagainya. Jadi ini tahapan-tahapan yang ada di dalam penanggulangan wabah, itu mensyaratkan ada penyelidikan epidemiologis atau epidemiologis surveillance, gitu ya. Lanjut. Di dalam situasi wabah, kalau di undang-undang kesehatan disebutkan bahwa setiap orang berhak menerima nolak sebagian seluruh tindakan setelah mendapat menerima memahami informasi mengenai tindakan tersebut. Tetapi hal ini tidak berlaku pada penyakit yang menya, yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke masyarakat. Jadi penyakit wabah kalau ada orang yang perlu dilakukan tindakan, nggak perlu sebenarnya untuk tidak bisa dia menolak. Dia harus mau tidak mau harus melakukan ini. Lanjut. Ancaman pidananya ada satu tahun, satu juta, kalau menghalang-halangi terus. Lanjut. Ini saya kira ini slide terakhir. Jadi ada beberapa hal yang perlu dipahami bahwa Rahasia kedokteran tidak hanya wajib disimpan oleh tenaga medis, dapat dibuka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ada sanksi terhadap pelanggaran. Namun dalam situasi wabah ada pengaturan tersendiri. Ini yang dipah harus dipahami. Lanjut. Saya kira itu saja. Mohon maaf kalau ada yang kurang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Dokter Joko nah ini kita saatnya untuk berdiskusi ini bisa diakses kalau uh, bapak ibu dokter teman sejawat menggunakan laptop nah sekarang laptop bisa terlihat uh, yang penanya untuk itu kami buka halo ada yang ingin bertanya Halo? Bapak Ibu dokter? Eh, dokter mungkin sebelum ada yang bertanya. Oh, monggo silakan ya dokter. Mengenai lab rujukan, tadi saya menyampaikan di situ 12 ya. Ternyata baru aja saya dapat WA, itu sudah berubah lagi. Jadi uh, ini baru keluar uh, ke Menkes, nomor HKN 0107-2014-2020 tentang jaring laboratorium pemeriksaan COVID-19. Di sini ternyata sudah ada uh, 34. ya Sekarang bertambah lagi laboratoriumnya, 34 lab. Tapi ini mungkin uh, saya perlu sempat baca semua, ada... Uh, tugasnya apa gitu. Jadi misalnya tetap semua validasi harus ke Balitbangkes. Tapi ada lab 34 ini kelihatannya bisa untuk screening. Ya. Dok. Ya, ini ini nanti kita harus pelajari lagi ini baru aja. Ada. Ya. Oh, tempat puji nanti uh, biar kita tidak jauh. Di balap uh, belum. belum, belum hanya menyiapkan media saja. Oh, Karyadi. Oh, ya, terima kasih nanti bisa. bisa. Ya. Di Karyadi sudah bisa screening. Ya. Alhamdulillah kalau karya di bisa kita mempermudah eh pemeriksaan dan lebih cepat untuk pasien-pasien mendapatkan hasil. Jadi terima kasih. Mungkin ada yang bisa connect dengan kita dan ingin bertanya? Atau kalau belum saya ingin bertanya, Dokter. Dokter, ini ada kasus sebenarnya pasien itu positif. Kemudian karena sesuatu hal mungkin beliau eh apa orang yang berpunya lah ya. Kalau diisolasi itu kan enggak enak. Dan dia menolak seperti tadi disampaikan oleh Dokter Joko bahwa e, bisa dikenai sanksi atau apa? Mohon dokter, bagaimana dengan kasus pasien yang e, menolak untuk dirawat padahal sudah terbukti kalau e, hasilnya adalah positif? Kalau di undang-undang tadi 1984 ada disebutkan bahwa barang siapa menghalang-halangi ya, penanggulangan wabah ini kan termasuk usaha penanggulangan penanggulangan itu terdiri dari macam-macam dari survei yang berbeda pengobatan dan sebagainya maka ancamannya tadi bisa dipidanakan hanya barangkali itu yang perlu di, di, di apa, diketahui oleh kayak ramai dan juga para tenaga kesehatan sendiri supaya eh, pendekatannya adalah pendekatan persuasif edukatif gitu ya. Nah, kalau terpaksa sekali ya itu bisa digunakan pasal yang tadi itu. Gitu. Jadi himbauannya adalah taatilah ini toh demi kepentingan untuk Anda dan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Ya. Mungkin ada tambahan dari Dr. Ya, terima kasih, dok. Kalau ada pasien terkait dengan COVID kemudian dinyatakan positif dan tidak mau dilakukan rawat inap, ini bagaimana gitu, gitu, gitu? Ya, pertanyaannya justru malah kita kembalikan lagi. Apakah semua pasien COVID yang confirm positif itu harus dirawat inap? tidak selalu, tidak selalu, ya. Karena tadi dilaporkan di China, 80,1 persen pasien itu adalah positif itu adalah sakitnya ringan. Kalau memang sakitnya ringan, ini tidak harus dirawat inap di rumah sakit. Tetapi dia wajib mengisolasi diri di rumah mengisolasi diri di rumah. Ya. Kapan pasien yang confirm positif itu dirawat? Tadi saya sampaikan kalau memang dari skor CRB 65-nya itu memang membutuhkan perawatan. Skornya misalnya eh, 2 misalnya. Pasiennya kok confirm ya covid 19, hasil laborat dari dokter Iva positif, kemudian kesadarannya mulai apatis, umurnya 65 tahun, ya harus dirawat. Ya, jadi indikasi dirawatnya karena memang keadaan umumnya, hemodinamiknya tidak baik dan itu akan memperburuk dan akan menyebabkan angka kematiannya tinggi. Tetapi kalau pasien COVID, umurnya muda, kesadarannya baik, respirasi ritnya baik, hanya 18 kali per menit. Ya, kita alarm bahaya kalau lebih dari 30 kali per menit. Kemudian tekanan darahnya juga baik. Ya. Kemudian ya tadi umurnya masih baik. Ini tidak harus dirawat, tetapi cukup di rumah kita koordinasi dengan dinas kesehatan, dengan puskesmas, juga dengan warga setempat, bahwasanya pasien ini harus mengisolasi diri. Dalam mengisolasi diri, tentunya dengan menggunakan APD yang mencukupi. Apa itu? Ya, paling enggak masker. Kemudian, orang yang ada di sekelilingnya juga harus menggunakan APD. APD-nya apa? Masker. Kenapa harus pakai masker? Karena yang positif tadi. Berisiko akan menjadi sumber penularan bagi sekitarnya. Lewat apa penularannya? Lewat droplet. Lewat batuk ketika dia bicara. Kemudian ketika dropletnya dia menangis, berteriak, menyanyi, itu keluar. Nah, ketika menggunakan masker, maka masker ini bisa menghalangi droplet ini ada di udara. Yang kedua sebenarnya adalah social distancing dan kontak harus betul-betul dikendalikan gitu dok. Jadi itu untuk yang confirm. Nah, siapa lagi yang harus dirawat terkait dengan pasien COVID ini? Adalah PDP malahan. PDP yang belum jelas statusnya itu dirawat. Kenapa? Karena dia membutuhkan pemeriksaan laboratorium dan screening untuk memastikan ini positif atau negatif. Sambil menunggu hasil pemeriksaan, pasien ini juga bisa rawat jalan, tidak harus di rumah sakit. Tetapi sekali lagi, PDP yang pulang harus mengisolasi diri. Nah, inilah yang menjadi PR kita bersama, ya, karena e, penelitian sebelumnya kita sudah diberikan pelajaran dari negara-negara yang saat yang kemarin sudah lebih dahulu daripada kita, kita belajar dari mereka. Ya, ternyata 80,1 persen pasien COVID-19 itu adalah sakitnya ringan. Nah, kalau semua sakit ringan nanti dirawat di rumah sakit, kita yang kasihan yang pasien-pasien yang memang membutuhkan perawatan di rumah sakit. Jadi sekali lagi, kita harus memberikan edukasi kapan dia harus dirawat dan kapan dia harus tidak memaksakan diri untuk dirawat. Demikian dokter. Terima kasih dokter faktur. Jadi pada saat pasien PDP dirawat kemudian keadaan membaik, kemudian ada edukasi khusus dan mungkin penandatanganan komitmen apabila Nanti hasil positif untuk uh, isolasi diri tadi seperti Dokter Joko ngatakan bahwa tetangga boleh diberitahu supaya uh, agak menjauh dari uh, orang tersebut mungkin begitu ya dok. Jadi Penyakit menular. Ini adalah penyakit komunitas, ya. Sehingga kita harus lebih terbuka, tetapi terkontrol terbukanya. Maksudnya begini. Jadi e, karena misalnya gini, ada satu e, pasien, ya, itu pasien ternyata dia positif. Ya. Kemudian e, ada istrinya kira-kira nah, istrinya ini statusnya apa? Atau mungkin ada temannya satu dasawisma, ya. Kemudian satu dasawisma ini ngopi bareng, ngobrol bareng dengan orang tersebut. Padahal orang tersebut orang positif. Statusnya orang tetangga, anggota dasawisma yang kumpul tadi itu apa statusnya? ODP atau PDP? ODP. Nah, bagaimana perlakuan dengan ODP? Yang OTP-nya tadi itu adalah kontak erat dengan konfirm yang tanpa APD. Harusnya dia mengisolasi saya. diri. Nah inilah yang harus kita sampaikan, maksud saya terbuka, terkontrol. Itu adalah kita harus betul-betul bareng-bareng -betul, uh, uh, kerjasama ya, uh, bagaimana penyakit ini terlokalisir, tidak jadi Mungkin saya pandangan saya adalah seperti begini. Jadi kalau membuka rahasia itu sebenarnya tujuannya untuk kepentingan surveillance. Epidemiologi itu pasti dibutuhkan data-data namanya siapa tinggalnya di mana dan sebagainya. Tapi bukan untuk konsumsi publik dalam tanda petik. Hanya untuk kepentingan surveillance epidemiologi yang notabene adalah untuk orang-orang kesehatan. Jadi masih terbatas lah membukanya. Gitu. Uh, mungkin nyambung satu kasus ini belum selesai ya, dok. Maksud saya begini, <clears throat> tadi kan ada uh, positif, jadi confirm. Kemudian istrinya jadi akhirnya jadi ODP. Uh, yang tadi disampaikan oleh Dokter Joko ini adalah kebutuhan untuk surveillance. Jadi yang tahu adalah dinas kesehatan. Tanya dok, dinas kesehatan, ya yeah, akan mengecek. Siapa-siapa yang dekat dengan beliau, dengan pasien tersebut, nah, dari yang dekat dengan beliau akan dilakukan mungkin apa evaluasi monitoring setiap hari, bagaimana yang keadaannya, kesehatannya, dan sebagainya. Nah, kemudian kalau tetangga ini tidak di mungkin pada waktu diberi evaluasi atau di monitor itu. Apakah si yang dimonitor tidak bertanya, "Kenapa kok saya ditanya-tanya tentang kesehatan? Itu gimana, Dok, nantinya?" Kan kan dimonitor nih sama Dinas ya, Kesehatan. Ya. Terus nanti yang Pak A ini tadi ketemu sama siapa? Oh, saya ketemu sama C. Nah, si C kan akan dicari nih sama Dinas Kesehatan. Kan mungkin bayi telepon, kalau ke rumah mungkin lebih ini ya bayi telepon, berenda ini-ini. Nah, kemudian Cici bisa tanya, kenapa kok saya ditanya-tanya atau saya dimonitor itu bagaimana dok? Ya, ya. E, itu bukan seandainya dok dan itu pasti akan terjadi dan dilakukan oleh dinas karena dalam dalam rangka penelusuran ya dalam rangka menerapkan edaran dari pemerintah terkait dengan isolasi diri. Ya. Jadi e, ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat terkait dengan COVID. Bahwasanya COVID ini adalah PR kita bersama, PR kita bersama, sehingga saat ini masih menimbulkan sedikit rasa tidak nyaman, ya, rasa tidak nyaman apabila ada petugas kesehatan atau petugas dari pemerintah itu melakukan tracing. Nah, nah, kapan? Nah ini ini gimana? Cara pemecahannya bagaimana? Gitu. Tentunya dengan lebih banyak memberikan edukasi ya kepada pemerintah tentang isolasi mandiri ini. Gitu dong. Karena Eh, itu tidak menutup kemungkinan ya kalau hanya dikucilkan tidak apa-apa tapi kalau risikonya kalau yang positif nanti sampai diusir. Nah, ini yang jadi masalah, sehingga pemahaman masyarakat tentang COVID inilah yang harus kita perbanyak, kita perluas. Ini adalah penyakit menular, bagaimana agar tidak menular. Maka orang yang berisiko menjadi sumber penularan itu harus diisolasi. Gitu dong. Ini masalah komunikasi ya. Mungkin Dari Ibu Masukkan Bu Iva atau Bu, Kita memang yang perlu diperbuat adalah edukasi. Ya, jadi dan saya kira uh, kita semua, uh, pasien kes juga sudah melakukan hmm. itu. Eh, uh, antara lain, misalnya tadi, uh, apa melakukan, uh, mem, 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 apa membuat atau membangun uh, aplikasi tadi online, karena semua orang ini ingin tahu statusnya. Saya ini uh, kena atau akan terkena, atau bagaimana. Dan daripada mereka datang ke rumah sakit atau pos, pos yang juga mungkin akan menimbulkan potensi berkerumun di situ, sehingga ada aplikasi itu, sehingga mereka bisa tahu itu juga salah satu bentuk edukasi saya kira ya. Jadi mereka setelah ini, oh, berarti saya tidak apa-apa, saya, atau saya mungkin disarankan untuk mengisolasi diri, karena ada juga setelah kita mengisi kuesioner oh, saya harus mengisolasi diri karena saya habis dari daerah terjangkit seperti itu. Jadi sekarang ini saya kira semua kita sudah berupaya melakukan edukasi ya, edukasi terus. Dan kalau kita masuk ke mana, kelihatannya semua kantor, semua hotel, e, toko itu juga sudah sudah melakukan itu. Dan teman-teman di Dinas Kesehatan e, begitu ada kasus pasti itu sudah otomatis jalan untuk melakukan penyelidikan epidemiologi sudah sudah jalan. Mungkin ada teman-teman sejawat yang ingin bergabung dengan kita. Masih ada waktu lima menit. Kalau tidak ada mungkin dari dokter Joko beri stressing atau dokter Fatur, monggo dok. Ya, terima kasih terkait dengan bagaimana kasus ini. Jadi bagaimana sedini mungkin dan seselektif mungkin kita bisa menemukan kasus COVID. Ini ini yang harus kita sampaikan kepada teman-teman dokter di Jawa Tengah, ya, karena eh, tidak menutup kemungkinan teman-teman juga masih gaman ketika menghadapi pasien dengan batuk, pilek, demam datang kepada kita. Pasien ini mau kita berikan status apa dia? Apakah common cold, ISPA, atau UDP, atau PDP. Yang jelas itu yang harus kita jadikan diferensial diagnosis. Ya, karena e, nanti kita akan banyak seperti itu, ya, akan banyak teman-teman masyarakat datang kepada kita baik ke puskesmas, ke klinik, bahkan ke rumah sakit. Ya, tadi sampai kami dokter Yus memeriksakan diri dan memastikan diri saya COVID kepada enggak. Nah kita sebagai seorang dokter, harus rajin-rajin membuka linknya Kemenkes tadi. Di sana tadi itu jelas sekali dipaparkan daerah lokasi di Indonesia yang sudah ditetapkan sebagai daerah terjangkit. Nah, sekali lagi, ketika kita menentukan ODP, ukurannya satu adalah gejala demam, ada ISPA dan ada faktor risiko. Faktor risikonya apa? Berkunjung ke daerah yang terjangkit. Yang kedua, kontak dengan pasien probable atau confirm. Itu. Yang PDP itu juga sama. Dia berkunjung ke daerah terjangkit atau kontak dengan orang yang confirm atau probable hanya saja keluhannya lebih berat yakni ada tambahan gejala pneumonia. Nah, biar tidak terlambat PDP kita ini untuk menurunkan angka kematian adalah menemukan tanda dini pneumonia. Nah, khasnya pada COVID-19 ini, ya, pneumonia pada awal itu kita bisa kita deteksi dari adanya infiltrat di paru belakang ya. Dan infiltratnya adalah simetris kanan dan kiri. Sehingga kalau ketemu pasien dengan flu datang kepada kita, demam datang kepada kita, jangan lupa selalu mencari apakah ada ronki bilateral di punggung bagian belakang, ya. Karena beberapa juga dilaporkan pasien datang kepada kita itu bukan gejala ispanya, tetapi gejala dengunya yang muncul. Pasien datang dengan demam tiga hari, tidak ada tanda-tanda ispa. Ispanya baru muncul hari ke keempat atau hari kelima. Jadi ini biar kita bisa menemukan sendiri mungkin karena kalau kita sudah terlambat mendiagnostik, ya pasiennya datang kepada kita dengan pneumonia berat, ya, biasanya prognosisnya juga akan lebih buruk. Jadi teman-teman di depan, ya teman-teman dokter jangan takut jangan khawatir kita gunakan APD standar ya oh saya nanti takut tertular karena di situ yang berisiko tinggi tertular adalah tenaga kesehatan betul asit tapi dengan syarat tenaga kesehatan yang sembrono yang tidak menggunakan APD tetapi kalau menggunakan APD insya Allah aman Yeah, terima kasih. Mungkin satu menit ya dok? Saya kira kita paham semua bahwa masalah COVID-19 ini adalah masalah kita semuanya. Oleh karena itu, kami mengajak semua siapapun mari kita sama-sama hadapi ini. Dan kalau ada yang dirasa masih belum sempurna, tolong juga disampaikan. Ada Satgas, di IDI juga ada Satgas, di Benda juga ada Satgas khusus pada teman-teman sejawat para dokter dan tenaga kesehatan lainnya, saya mengucapkan salut dan hormat kepada teman sejawat semuanya, kepada tenaga kesehatan semua yang telah mengabdikan dirinya untuk menghadapi masalah ini. Selamat bertugas, selamat mengabdi, mudah-mudahan masalah ini segera bisa diselesaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa akan melindungi kita semuanya. Ya, terima kasih uh, Bapak-Ibu dokter, sejawat sekalian. Uh, dengan tak terasa waktu sudah menunjukkan cukup waktu yang ditentukan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Dokter uh, Dr. Joko, Dr. Faturo Merkulis, Ibu Iva dan Ibu Yusmanti. Uh, Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Ibu dokter, sejawat sekalian. Saya Susya Rawati, undur diri dan mungkin kita akan bertemu di webinar yang lainnya. Dan tentu kita akan tetap semangat, selalu bagaimana pelayanan kita, seperti semangat kita, kita memang untuk melayani masyarakat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.